ya. Ini Pak Bono, saya Pak Bono di sini menjadi member premium Indometo dengan perusahaannya Pak Slash Indonesia. Benar ya Pak ya? Oke. Bergerak di bidang apa Pak? Bisa diceritakan Pak sekaligus promosi loh Pak, lumayan di iklan di sini. Iya, CT Slash Indonesia di Semarang bergerak di bidang lampu sorot dan lampu jalan. Kita manufaktur produksi sendiri untuk lampu sorot, LED. Oh gitu, lampu sorot dan khusus lampu LED ya Pak ya. Oke, untuk tokonya atau kantornya di mana nih Pak kalau di Semarang? Di Puri Andesmoro, Blok B1 nomor 53. Oke, Puri, Bapak dan Ibu yang pengen lampu LED, mau pesan lampu dan lampu sorot bisa langsung ke Slash Indonesia. Dan Pak Bona sudah menjadi member Indonet sejak kapan Pak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun menjadi premium ya Pak ya? Yeah. Nah ini salah satu, ini contoh dari situsnya Pak Bona ya, bisa dilihat Pak. Nah ini cv/indonesia. Jadi untuk situsnya juga sudah dibantu ya Pak ya, tim Indonet untuk desainnya. Nah ini untuk situs Pak Bona. Dan bagaimana Pak impact setelah menjadi member premium dan sudah berpromosi di Indonetok selama 2 tahun ini Pak? Kan nggak mungkin ya Pak ya, satu tahun tidak ada hasil, nggak mungkin nggak kepanjangan Pak ya. Ini sudah 2 tahun, nah, mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, terus terang sejak bergabung dengan Indonetok untuk penjualan langsung online gitu meningkat sih. Penjualan meningkat. Oke, yang maintain siapa Pak Bona? Saya sendiri sih. Oh, Bapak Bona sendiri. Jadi yang kalau ada produk baru bisa langsung masuk ya Pak ya? Iya. Ini Pak Bona lulusan IT atau gimana Pak? Bukan sih. Bukan, tapi bisa mengakses website ya Pak ya? Iya. Nah, karena untuk akun dari Indonesia itu untuk dashboardnya cukup mudah ya Pak ya? Iya, mudah. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Bona. Nah, ini Pak Bona. Ya. Kemudian nah, di sini tuh laporan neraca. Kadang-kadang terus bingung ya, mau bikin laporan neraca gimana ya caranya ya? Tinggal ibu di sini, kasnya ada berapa? Punya tabungan berapa? Piutang punya berapa, posisi piutang hari ini berapa, kemudian punya persediaan barangnya tuh sehari ini tuh ada berapa sih ya, aset saya tuh harganya berapa ya. Oke, terima kasih Mas Christine. Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke topik utama. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti mau download, nggak usah khawatir. Internet bro, apakah ada panduan ataupun pendampingan sampai kita itu tahu betul untuk menjadi membernya Internet bro? Karena terus terang saja, saya ini termasuk yang gagap ini nih, gagap teknologi. Jadi menarik sekali memang dari tadi saya ikuti banyak dari yang kita keluarkan 2 juta insya Allah itu apa yang kita terima itu lebih dari itu, sehingga yang menjadi kendala yaitu gapteknya itu, apakah selama kita menjadi membernya Indonetwork itu pandu sampai kita itu mampu dicari oleh para pengunjung tampilnya di urutan paling belakang. Namanya juga free, gratisan. Kami tampilkan tapi di urutan belakang, di halaman-halaman belakang. Dan buat mereka-mereka yang sudah lebih dari 12 bulan,